Aduh, rumah lebah. Nah, slide 2, slide 3 dia. Tuh, slide 4. Nah, dia akan ya anak-anak, setelah kita kemarin belajar tentang desain ya, desain untuk background sebuah slide, kali ini kita belajar transition. Belajar apa anak-anak? Transition. Transition fungsinya apa, Mister? Fungsinya adalah membuat transisi di antar kedua slide ini. Kalau slide 1 ke slide 2, kita ingin transisinya kayak gini. Madu. Nah, maka di saat kita membuka slide 1, dia akan tampil. Kayak sarang madu. Toing ke slide 2. Toing ke slide 3. Dia lebih halus ya. Ke slide 4, ke slide 5. Nah, ini kita tentukan bagaimana caranya. Klik slide-nya. Umpamanya pengen ini. Nah, ini pengen yang ini, origami nih, origami. Klik, klik slide-nya di auto ya, slide 3. Pilih yang origami. Nah, nanti dia akan seperti, nah seperti itu dia nanti. Nih, meme dia nanti akan seperti ini, vortex nih. Nah, kita lihat ya, slide 1 seperti madu, rumah madu, rumah madu, rumah lebah. Nah, slide 2, slide 3 dia, tuh, slide 4. Nah, dia akan seperti itu. Kita anak-anak ya, kalian bisa melanjutkan dengan membuat beberapa, menentukan transition ya. Transisinya kalian tentukan pada slide yang kalian buat kemarin ya. Boleh masih tetap judulnya, boleh ganti judulnya ya. Jadi kalian punya karya yang sudah bervariatif. Demikian anak-anak, penambahan untuk belajar di rumah kali ini. Terima kasih dari Mr. Abbas. Selamat belajar, semoga sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.